Siang, bencana membawa berkah, bencana membawa berkat. Apa ini kelapanya dirubuhkan, daripada nanti dirubuhkan angin badai, mendingan dirubuhkan terlebih dulu untuk aman, karena sangat dekat dengan rumah ya. Nah, itu rumahnya. Jadi kelapanya dirubuhkan, sebenarnya pengen pakai sensor, tapi karena sensornya lagi dipakai semua, maka menggunakan cara manual, yaitu dengan kapak. Lihat, semua pohon tumbang. Betul-betul bencana. Bersyukur rumah masih bisa berdiri.